Halo Sobat BBB, bertemu lagi dengan saya. Thank you banget buat kalian semua. Channel ini terus berkembang karena kalian, support kalian yang sudah like, subscribe juga channel ini. Thank you banget. Di channel ini biasa saya membahas gitar-gitar original versus dengan gitar-gitar replika, gitar KW ataupun compare antara sesama gitar replika. Kenapa gitar replika itu ada yang harga sekian kok beda-beda. Nah itu semua ada speknya, penjelasannya, itu semua ada di channel ini, kalian bisa cek-cek aja videonya. Dan buat kalian yang pengen beli gitar, terutama yang saya pegang ini adalah gitar original, buat kalian yang pengen beli gitar bisa langsung cek deskripsi video ini. Jadi jangan ada lagi komen-komen minta WhatsApp apa segala macam, cek aja di bawah video ini ada deskripsi video. Di situ lengkap semua, kamu pengen beli langsung lewat Shopee, toko kami ada di Shopee, atau mau lewat Tokopedia juga ada linknya disertakan di bawah ini. Terus juga kalau pengen lihat Instagramnya kami juga ada di @bbbguitarsindonesia. Ataupun pengen tanya-tanya, pengen servis gitar, karena di sini kebetulan juga adalah bengkel gitar, pengen tanya-tanya gitar, terus mau upgrade gitar atau gimana pun, kamu bisa langsung WhatsApp. Ada nomor WhatsApp-nya di kolom deskripsi video ini. Silahkan kamu cek aja. Oh ya, kita langsung ke pembahasan videonya. Di video ini saya sedang pegang gitar Athena original. Ini Athena seri pertama yaitu DR001. Ini SB Sunburst, Exotic Sunburst. Gitar ini DR itu adalah kode dari bodinya sendiri yaitu Dreadnought. Bodi gitarnya seperti ini. Nah ini dia. Sebelum kita bongkar-bongkar speknya, lihat-lihat dulu aja ya. Nih dia untuk bodi depannya, top bodinya, ini side-nya, ini back-nya. Dan kebetulan yang ini sudah menggunakan preamp Fishman Precise Blend yang sudah ada tunernya juga. Seperti ini. Tuh, sudah ada tunernya. Ini headstock-nya Athena. Ini tuning mesinnya dan ini necknya. Keseluruhan sudah lihat ya. Gitar ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi berhubung ini adalah gitar kiriman dan kebetulan hari ini adalah kiriman terjauh untuk hari ini dari BBB Gitar, yaitu ke ujung Sumatera, yaitu Aceh. Ini kiriman ke Aceh, yang pesan itu Pak Pol. Semangat terus bertugas Pak Polisi, thank you banget sudah order gitar di BBB Gitars. Maju terus, Polisi Indonesia. Terima kasih. Ini dia gitarnya, kiriman ke Aceh. Dan spesifikasi gitar ini di harga di bawah 1 juta. Ini gitarnya cukup-cukup ya. Pantaran di bawah 1 juta itu ada banyak. Ada Cowboy, ada banyaklah merek-merek lain. Terus juga ada Grande, ada Kenwood. Dan salah satunya adalah Athena ini. Dan kenapa saya bilang ini spesial? Karena ada beberapa spek unggulannya. Memang tiap orang tuh punya seleranya masing-masing. Jadi balik lagi ke selera. Pertama, gitar ini karakter suaranya itu lebih warm, lebih bulat. Nah, karena dibantu dengan body dreadnought-nya, body jumbo. Nah, body jumbo ini memang semua karakter gitarnya suaranya itu ya lebih bulat, lebih warm, lebih lembut. Kalau Cowboy, body-body cutaway kayak APX apa segala macam, apalagi gitar chord yang seri SFX, mau itu Donut, terus DAO yang lain, terus juga Mem OP ataupun yang Mem Only, itu semuanya rata-rata karakter suaranya tuh terlalu bright, cempreng. Ada yang seneng, ada yang juga nggak suka. Jadi balik lagi ke selera kuping masing-masing. Yang pertama, body gitar ini top bodinya menggunakan kayu trem besi. Ini menggunakan kayu trem besi. Apa itu kayu trem besi? Itu kayu Kalimantan. Itu banyak dipakai juga di gitar-gitar eksotis. Ini keren banget. Top bodinya trem besi. Udah top solid belum bang? Belum. Kenapa? Karena sejatinya aslinya gitar top solid itu, ya kamu jangan ngarepin di bawah sejuta. Memang ada di bawah sejuta. Cuman kalau mau dapat yang benar-benar top solid yang benar-benar berkualitas, ya belilah gitar top solid yang benar-benar kayak gitar-gitar Delta, seri DD, terus juga gitar Semic juga ada yang udah top solid, itu rata-rata di harga 2 jutaan. Nah itu baru saya benar-benar percaya top solidnya itu oke dan kayunya itu
berkualitas dari semua finishing dan build-nya, build quality-nya itu berkualitas lah, karena terpercayalah dengan harganya 2 jutaan begitu. Cuman kalau misalnya ini gitar ini menawarkan top solid dengan harga di bawah 1 juta buat 800 ribuan, 850-an. Cuman ya pasti ketika ada satu kelebihan yang sangat diunggulkan, akan banyak kekurangan lain yang kamu harus terima gitu. Jadi sesuaikan aja dengan spek. Di gitar 850 ribuan yang belum top solid itu rata-rata itu udah keren banget gitarnya. Entah itu Cowboy, entah itu merek apapun, under 1 juta yang nggak menawarkan top solid, itu rata-rata build quality-nya malah lebih bagus. Contohnya seperti ini. Gitar ini untuk akustik only-nya di harga 850-an sampai 900-an lah. Ini gitar Athena ini. Dan top bodinya menggunakan trem besi, side-nya sama back-nya itu menggunakan mahogany. Nah, untuk neck-nya, itu neck-nya juga udah solid ya. Neck-nya neck utuh, solid. Itu menggunakan neck mahogany. Untuk headstock-nya itu, dia unik. Dia menggunakan rosewood. Jadi ini neck-nya sampai atas, itu menggunakan mahogany. Terus di depannya ini di-coverin dengan kayu rosewood. Tuh, beda kayu dia. Dan ini brand-nya ini akrilik ya. Jadi ini kerang ditanam. Akrilik. Akrilik apa kerang tuh? Akrilik sepertinya. Nah, untuk fretboard-nya dia menggunakan merbau. Kayu merbau ini juga dipakai di fretboard gitar Core AD810 OP yang original, termasuk F310 yang terbaru sekarang kayaknya juga rata-rata menggunakan merbau, dan dia sudah menggunakan fretboard-nya merbau juga. Untuk bridge-nya ini ya seperti biasa menggunakan rosewood, dan fretnya 20. Dan satu kelebihannya yang cukup menarik, kenapa saya bilang begitu, karena banyak gitar-gitar seharga ini belum memberikan kualitas di situ ya, apa bisa dibilangnya, kayak banyak gitar kan di sini bengkel gitar juga ya, jadi banyak itu pasien-pasien itu datang, dia beli gitar baru yang harga segini juga, sejutaan lah gitu, dia minta upgrade, mulai dari upgrade senar, terus juga upgrade pin bridge-nya jadi yang logam. Dan satu lagi, paling sering itu permintaannya adalah upgrade saddle, ini yang putih ini, saddle sama nutnya ini, di upgrade menjadi yang tulang. Karena kan bawaan aslinya itu biasanya plastik doang. Entah itu Cowboy, entah itu Core AD810 OP dan sejenisnya lah, atau gitar-gitar lokal lainnya. Tapi, Athena ini sudah menggunakan saddle nut tulang, tulang asli ya. Nih, ini sudah menggunakan saddle nut tulang. Jadi, kamu udah nggak perlu upgrade. Karena sudah di setting defaultnya bawaannya itu sudah saddle nut tulang, dan dia itu di sini nutnya ini dia punya rumahnya. Jadi kalau gitar-gitar kebanyakan gitar-gitar ori lokal itu ada juga yang tidak memperhatikan bagian ini. Jadi nutnya ini cuma nemplok doang, sedangkan nut untuk gitar Athena ini sama seperti nut di gitar-gitar harga sejutaan ke atas. Dia sudah ada rumahnya. Jadi nggak perlu lem-leman doang, tinggal dimasukin ke slot rumahnya, dia udah pakem. Nah, itu kelebihannya. Salah satu unggulannya lah di gitar ini. Tapi untuk yang seri pakai preamp seperti ini harganya 1.200-an, 1.250, 1.300 di beberapa toko. Pokoknya range-nya segitulah, 1.2 sampai 1.3 juta. Sudah pakai preamp Fishman. Ini dia. Tadi di awal kamu mungkin sudah dengar gencrengan. Itu yang tanpa preamp. Sekarang kita coba dengerin suaranya dengan menggunakan preamp, dan ini nggak direct ke kamera, jadi benar-benar ada ampli di luar dan kamu bisa dengerin sendiri. Saya kejauhan sama ampli ya, karena ampli ada di depan sana. Coba saya deketin aja ya. Nah, suaranya di clip on ini.
Itu dia review singkat untuk gitar Athena ini, gitar Athena original kiriman ke Aceh. Thank you banget buat kalian semua, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.